Sì. Saya tengah cari button mana nak full screen dengan. Macam mana nak exit full screen ni? Saya pun dah lupa dah. Siapa tahu untuk PowerPoint ni dia oh okey okey betul lah. Saya confuse. Alright. Saya apalah saya gunakan aja slide ni. Okay, so kita masuk chapter 2 ni yang agak serius sikit regarding thermodynamic ni, iaitu properties of pure substance. Nah, itu kita dah tengok ada pure substance, non-pure substance, ada ideal gas, semua-semua tu lah. Kita dah lah, apa kata, dah brief je lah dia punya soalannya topik-topik ataupun benda-benda yang kita akan discuss dalam chapter, apa subjek ni. So, ni chapter 2 kita dah masuk yang lebih depth lagi dalam sikit, iaitu properties of matters ataupun properties of pure substance. Ni masalahnya bila ada orang masuk saya tak boleh nak alahai. Okay. Ini objektif tak ada apalah, saya skipkan aja. Okay, pure substance itu kita dah sikit apa discuss. It's a substance with a fixed chemical composition, can be a single element such as N2H2O2, can be compound such as water H2O or C4H4 ni apa, metan ya, metana apa, such as air, udara, and also can be two-phase system such as H2O eh. And responsible for receiving and removing dynamic energy in the working fluid. Ni yang kita dah define itu. And pure substance, a substance ni yang tadilah, chemically fixed throughout composition. Air is a mixture of several gases but it considered to be a pure substance. Ya. Udara kita andaikan ataupun kita kategorikan dia sebagai pure substance. Walaupun dia terdiri daripada berbagai gas. Okay. Ini kalau yang sebelah kiri ni, figure 3.1 is contoh yang very pure substance. Kita ada nitrogen saja. And gases air are pure substance. Air ni maksudnya ada nitrogen, ada pun kita boleh consider sebagai pure substance. Yang lainnya kita ada mixture of liquid and gases. Water is a pure substance but a mixture of liquid and gas. Okay. Ini kita ada H2O. Dalam dua fasa. Okay. H2O sendiri dah pure substance. Tapi kalau H2O ataupun air dalam dua fasa, I mean campuran antara liquid, cair dengan gas pun kita consider. Campuran tu sendiri adalah sebagai satu pure substance. Kalau dalam kes ni, air, udara. Udara ni ada air, ada liquid. Okay. Tapi ni bukan air eh. Air maksud dia udara lah. Udara boleh berbagai gas pun kita consider sebagai pure substance. Okay, ini kalau yang ada molecules in a solid are kept at the position by the large spring-like intermolecular forces. Ini kalau tengok dari segi susunan ikatan atom-atom ni, secara kimia dia, dia ikatan tu sendiri dalam bentuk soalannya adalah satu spring tu yang menghasilkan, antara dia pun boleh hasilkan satu bentuk tenaga. And in a solid, the attractive and repulsive forces between the molecules tend to maintain them at relatively constant distance from each other. Eh. Itu salah satu ciri dia, dia akan cuba untuk maintain dia punya ni. Eh. Ni arrangement dia. A adalah untuk fixed position dalam solid. Ini molecule dalam gas, dia dah mula bergerak. Tapi masih agak ada ikatan. And yang C nya is a molecule most above at a random in the gas. Yang ketiga dia dah jadi gas ataupun dah jadi apa panggil warp eh. So dia dah lebih bebas lagi.
So itu mungkin pun kamu dah tahulah. Okay, next kita tengok apa yang phase, perubahan phases, phase change process of a pure substance. Perubahan fasa bagi satu bahan pure substance. Okay, a compressed liquid or subcool liquid is a substance that is not about, is not about to vaporize. And saturated liquid is a liquid that is about to vaporize. So dua terminologi ni bunyi macam sama. Satu kita panggil compressed liquid ataupun kerana depan juga panggil juga subcool liquid. Ini substance yang not about to vaporize. Maksudnya dia dalam bentuk cecair dan dia tak lagi apa, tak ada intent ataupun tak ada keinginan lah intent untuk jadi gas lagi. Dia suka dalam keadaan dia. Tapi saturated liquid adalah satu cecair yang mana dia dah berada pada keadaan yang about to vaporize. Dia hampir bertukar kepada fasa seterusnya, iaitu fasa cecair. Gas. Ini contoh dia. State 1 kita ada cecair dalam bekas. Kita panaskan dengan tekanan dia sekata 1 atm dan suhu dia 20 darjah Celsius. At 1 atm, satu tekanan atmosfera and 20 degree Celsius, water exists in the liquid phase. So pada keadaan ini dia tak ada, dia dalam cecair walaupun suhu dia mungkin kalau kita panaskan tu meningkat, tapi dia masih lagi pada keadaan yang dia selesa keadaan dia. Dia tak teringin pun nak jadi yang gas tu. So ini kita panggil sebagai compressed liquid. Tapi pada 1 atm, tekanan 1 atm, pada tekanan 1 atm dan pada suhu 100 darjah Celsius, kita dah panaskan tadi daripada awalnya 20 and then kita panaskan hingga 20 darjah, 100 darjah Celsius. Kita tahu 100 darjah Celsius ni suhu boiling point ni, suhu didih, dekat didih bagi air. Water exists at a liquid that is ready to vaporize. So pada 100 darjah Celsius ni ada keadaan di mana kebanyakan cecair tu, air tu sendiri dah berada pada keadaan dia nak bertukar kepada state yang seterusnya, state gas ataupun vapor. So keadaan ni kita panggil sebagai saturated liquid. Nama dia lah. Okay. Oops. So saturated vapor is a vapor that is about to condense. Saturated vapor. Dia terminologi dia macam sama. Yang ini liquid. Liquid pada keadaan tetap dan juga pada keadaan dia hampir bertukar kepada gas ataupun wap. Untuk wap pula, gas tu sendiri, vapor, ada beberapa keadaan. Pertamanya keadaan vapor, saturated vapor. A vapor that is about to condense. Okay. Apa ni? Gas yang hampir terkondensasi, dia macam nak tukar balik kepada cecair. I mean, dia berada pada sempadan antara gas, wap dengan cecair. Okay. And then kita ada saturated liquid vapor mixture. Campuran cecair dengan vapor. The state at which the liquid and the vapor phases coexist in equilibrium. Okay. Dua keadaan tu, cecair dan gas, sama-sama wujud dalam keseimbangan. Okay, ni nanti kita akan tengok dalam kes triple point ke apa, saya tak ingat ada satu topik nanti. And then kita ada yang ketiganya, kita ada superheated vapor, a vapor that is not about to condense, not a saturated vapor. Okay, satu lagi is wap superheated, super panas. Ni dia dah cukup ataupun teramat panas sehingga dia tak lagi teringin nak jadi cecair. Okay. So dia main ada tiga fasa. Ini yang ketiga yang betul-betul semua gas. Yang kedua campuran gas dengan cecair. Yang pertamanya baru nak bertukar ataupun apa, dia nak hampir nak tukar kepada cecair. So tiga keadaan. Ini keadaan pertama. As more heat is transferred, part of the saturated liquid or vaporized liquid vaporized. Kita panaskan, hasilkan saturated liquid. Ini keadaan biasa, tapi bila cukup panas dia akan berada, sebahagiannya akan jadi saturated vapor dan sebahagiannya jadi saturated liquid campuran.
Okay. Next, pada suhu pada tekanan yang sama, the temperature remain at constant 100 degrees Celsius. Sebab 100 degrees ni adalah takat didih dia. So, kalau kita remain 100 degrees Celsius until the last drop of liquid is vaporized. Kita tetapkan suhu 100 darjah tapi kita biarkan dia terus apa meruap. Tukar jadi wap ya, ataupun gas. Sehinggalah semua air ataupun bendali itu hilang. Cecair itu hilang ya. So ini kita panggil sebagai saturated vapor. Sebab masa tu consider sebagai semuanya dah tukar jadi wap. Dan yang terakhirnya, as more heat is transferred, the temperature of the vapor start to rise. Okay. Bila semua dah tukar jadi, yang ni pada keadaan ni dia sebagian dia masih lagi cair tapi akhirnya semua tukar jadi gas. Wap, keadaan kelima, dah semua jadi wap. Tapi kita still panaskan daripada 100 tadi kepada 300. That mean pada keadaan ni dia masih lagi gas ataupun wap tapi berubah apa suhunya meningkat. Okay, as the heat is transferred, the temperature of the vapor start to rise. Eh. Kita bagi lagi haba, suhu tu makin meningkat. Ini keadaan kita panggil superheated vapor. Eh. If the entire process between state 1 and 5 described in figure is reversed by cooling the water while maintaining the pressure at the same value, the water will go back to state 1 and retracing the same path, and in so doing, the amount of heat released will exactly match the amount of heat added during the heating process. Okay, jadi semua proses tu kalau kita boleh plotkan dalam bentuk satu graf, kita akan dapat graf umum macam ni lah lebih kurang. T versus V. T temperature, V is the punya apa ya? Isi padu eh. Nah, ya, yeah, isi padu. So, ni keadaan satu yang dia betul-betul cecair. Keadaan dua, cecair wap. Ini compressed liquid, yang ini 2 ke 3 saturated mixture, and 3 ke 4 maintain, 4 ke 5 kita ada superheated vapor and seterusnya lah. Tapi yang ni kita sampai 5 step je kalau back tu yang ni. Yang tadi. Step pertama, ini compressed liquid, step kedua saturated liquid. Okay. Step ketiga, saturated liquid plus vapor mixture campuran. State keempat saturated vapor, dan state kelima saturated superheated vapor. Ni yang terakhir ni lah, ni yang pada keadaan dia betul-betul gas tapi kita panaskan lagi suhu dia meningkat lagi lah. Kalau kita boleh plot panjang lagi dia dapat. So, ini untuk diagram ataupun plotting TV diagram for the heating process, the water eh, at the constant pressure, tekanan tetap. Kalau tekanan berubah dia akan lain sikit lah, mungkin naik ke atas lagi ke, dia punya plot ni sebelah atas lagi ke bawah lagi, depend. Okay, itu umum lah eh. Ini umum kita tengok pada air lah, kalau benda yang benda lain mungkin lain sikit dia punya graph dia. So air ni kalau kamu perhatikan, bawah suhu 100 dia masih lagi cecair, kita panggil compressed liquid. Pada suhu 100 kita panaskan, dia akan ada campuran antara saturated mixture, antara liquid dengan vapor. Sampailah pada suhu tertentu, pada suhu yang sama tapi pada kepanasan tertentu, semua gas tu, cair tu akan bertukar jadi gas, vapor. Dan vapor ni akan dipanaskan sampailah state kelima dan dia terus meningkatlah. Sorry. Okay, ini perubahan fasa untuk air tadi. Kita tengok detail sikit. Okay, kita water exists in the liquid phase ni pada keadaan awal, air in liquid. Okay, kita bagikan tenaga Q ni, tenaga Q in. Okay, pada suhu 30 darjah, 100 darjah, 100 kilopascal. Ini yang state 1 lah. Ini yang kita panggil compressed liquid. Okay, pada
So kalau kita plotkan graf dia, eksperimen macam ni, suhu 30, so kita akan dapat pada, oh sorry, V bukan isi padu ya, kita panggil apa itu? Volume, specific volume ya. Apa? Volume per kilogram ya, V per kilogram lah, V kecil, kalau V besar pun volume ya. So ni specific volume dia, kita akan ada V1. Dan kalau kita panaskan lagi pada suhu lebih kurang hampir 100 darjah ni pada tekanan yang sama, H2O akan berada pada keadaan saturated liquid. Yeah. The water exists as a liquid that is ready to vaporize. Dia belum lagi 100, 99 something, hampir 100. So, masih lagi cecair tapi dia dah hampir jadi gas. Okay. Ini lebih kurang pada 99 darjah. Dan V2 dia lebih kurang VF ataupun pada 100 darjah. Eh? Bukan 100 darjah. VF ni 100 meter per kilogram. Eh? V2 dia. V1 dia punya awal dia. Dia awal dia apa tadi? Oh ya. Yeah. Tak nampak. Eh? Okay. And then kita panaskan lagi, air tu dia jadi liquid, saturated liquid. Okay, lebih daripada 100 darjah ni. And then kita panaskan lagi, lebih kurang pada sempadan tu, as more heat is transferred, part of the saturated liquid is vaporized. Okay, so sebahagian ada bertukar kepada mixture antara liquid dengan gas. Okay, so ini kita adalah campuran saturated liquid and vapor mixture. Cecair tepu dengan vapor campuran dia. So, suhu masih tetap. Sebelum dia belum masuk lagi ke sepenuhnya cecair, masih lagi hampir nak bertukar jadi cecair. Okay, ini V3. And then, kita panaskan lagi at 100 kilopascal, the temperature remains constant as 99.6 until the last drop liquid is vaporized. Yang tadilah, kita panaskan sampai lah suhu 100 darjah, so semuanya akan tukar jadi liquid. Ia akan jadi gas. Ini keadaan saturated vapor. Okay, so ini V4. So ini pada 100 kilopascal eh, dia punya, sorry, V4 ni sama dengan VG. Nanti saya akan terangkan kemudian lah apa dia VF, apa dia VG. 100 kilopascal eh, dia punya ni. Eh, seterusnya kita panaskan melebihi suhu takak didih dia. So, kita dapat keadaan panggil super vapor. As more heat is transferred, the temperature of the vapor start to rise. Eh. Ni 150 min, dia dah lebih daripada garisan ni lah. Pada garisan ni masih lagi keadaan dia hampir nak tukar jadi gas. Tapi once kita lebih 100, ni 100 darjah ke atas, so dia dah jadi, semua dah jadi vapor. Start daripada point ni, semua dah semua vapor, tak ada lagi cecair. Okay. So kita naikkan suhu, kalau dia naikkan suhu lagi apa jadi, dia punya ni pun bertambah eh, MV dia bertambah. Okey, kita ada point yang kelima ni, keadaan ni pada 150 darjah Celsius kita akan dapat. Okey, oops, terbalik. Kita ada tiga, ada lima point ni. Poin pertama V1, poin kedua V2, poin tiga, poin empat, poin lima. Poin satu adalah VF ataupun T1 pada suhu awal. V3 adalah, di mana V3 yang ni eh, adalah sama dengan VF campur. Ni formula eh, daripada graf ni lah. V1 ni initial dia lah. V1 kat sini sama dengan VF. And V3 sama dengan VF campur XVG. Okay, pada add ni maksud dia pada eh, bukannya atau macam mana. Dia maksud dia pada. Macam kamu punya email lah.
masnawi@uitm.edu. Ad tu maksud dia pada, bukan ad atau eh. So maksud dia pada V3, nilai V3 tu macam mana nak cari is kita campurkan VF campur X VFG. Okay, nanti saya akan detailkan kemudian lah. Ambil dulu. And V5 sama dengan pada apa nama ni, pada tekanan yang sama 100 kilopascal at 100 kilopascal tapi pada suhu 100 darjah. Yang ni pada 100 darjah. So kita boleh cari berapa nilai V5 ni. Okey. Ini dia start main sikitlah. Dia punya dah masuk sikit matematik ni. Okey, ini secara umum, oops, secara umumlah apa berlaku. Ni satu bermula pada tekanan sama eh, kalau aku memperhatikan P1, P2, P3, P pada kedudukan 100 kilopascal yang berubah ialah dia punya suhu dia. Start daripada 30, lepas tu kepada suhu sempadan, takat didih dia, and then naikkan lagi, panaskan juga. Kita panaskan tapi suhu tak meningkat eh. Sebab tu ini yang kita kata ada suhu lakuran itu eh, apa? Lakur eh. Dia serap haba tapi dia tak naikkan suhu. So kalau kamu perhatikan pada daripada kedudukan yang ni hingga ke sini tak ada perubahan haba. Tapi sebenarnya dia masih lagi Q in, masih lagi ada haba yang kita bagi. Tapi suhu tak meningkat eh. Ini berlakunya pelakuran. Lakuran ni dalam kes ni pendam eh, pendam lakuran ke saya pun tak ingat term dia. Dia simpan tenaga bukan apa, serap tenaga untuk putuskan ikatan antara atom. Okey. Kalau bawah suhu ni dia apa, dia serap dan dia naik temperature. Serap suhu dan naik temperature. Tapi bila hampir saya sampai ke sempadan takak didih dia, suhu diserap tapi tak menaikkan temperature. Apa dia buat? Dia cuma putuskan ikatan tu, nak jadikan daripada cecair kepada gas. So ini yang berlaku daripada point yang sini ke sini eh. Ini pada sama. Cuma keadaan dia pada bawah sini mula-mula dia ada campuran saturated liquid. Yang sini pun masih saturated liquid tapi ada campuran saturated vapor dah. Okey, sebab ni. And then finally bila kita terus panaskan, apa jadi? Semua vapor ni akan, semua air ni akan tukar jadi vapor. Dia tak ada lagi liquid. Okay, so yang ni dah betul-betul 100% saturated vapor. Okay. Dan bila dia melebihi suhu didih ni 100 darjah, so kita akan dapati dia bertukar kepada super vapor sebenarnya. Ataupun sini super heated vapor eh. Super heated vapor. Dia serap haba dan dia serap haba dan dia naikkan suhu. Okey, sebab dia dah semua dah tukar kepada gas eh, atau wap tadi. Mana dia? Yang tadilah compressed liquid. Tak apalah, saya ulang balik sebagian dia. Compressed liquid or supercooled liquid is a liquid that exists at a temperature below boiling point and is not about to vaporize. Okay, pada keadaan biasa dia cecair eh. Saturated liquid is a liquid exists at a boiling point and about to vaporize eh. Saturated liquid tepu eh, cecair tepu, dia hampir nak bertukar kepada wap tapi belum lagi jadi wap. And then kita ada saturated vapor is a vapor that exists at its boiling point and is about to condense. Di sempadan dia ada side lah. Kalau saturated liquid ni sempadan antara pendalik cecair nak tukar kepada gas. Tapi pada sempadan yang gas adalah saturated vapor adalah gas yang nak, seolahnya dia masih ada sempadan di pendalik. Okay. And superheated vapor is a vapor that exists at a temperature higher eh, than boiling point and is not about to condense. Ni yang kita dah dengar. Ini tadilah. So saturated temperature, T set is the temperature at which a pure substance changes phases at a given pressure. Okay. Suhu saturated. Okay. Suhu saturation. Tepu eh. Suhu tepu.
temperature at which substance changes phases, ya. Keadaan di mana substance tu bertukar fasa pada apa tekanan tertentu. Okay, and T set is equal to boiling point, ini yang biasanya. Okay, T set ataupun saturation point biasanya sama dengan boiling point. So kalau contoh dia air tadi, T set dia sama dengan 100 degree Celsius, ya. Okay, in the diagram illustrated earlier, T set is equal to 99.6 degree at 100 kilopascal for water. Okay, this is 100 degree Celsius at 101.42 kilopascal per watt. Okay, kalau kita ambil bowl figure dia, pada kalau kita ambil pada 100 degree Celsius, dia punya tekanan tu lebih kurang 101.42 per atm pressure. Tapi kalau kita just ambil 100 kPa, lebih kurang 99, dia just apa, titik perpuluhan lah. Kita boleh ambil T set ni sama dengan 1 darjah, lebih kurang lah. And saturation pressure, sorry, pressure, P set, tadi T set, T temperature, yang ni P set, pressure saturation, is the pressure at which the pure substance changes phase at a given temperature. Tekanan yang mana satu benda lain ataupun satu, sorry, satu cecair itu bertukar fasa dia, okay, pada suhu tertentu. Okay, as in the given diagram earlier, at pressure of 100 kilopascal, T set is equal to 99.6. Oh, kita boleh kata juga, at the temperature of 99.6, P set is equal to 100 pascal. Okay, cara kita sebut dia lah. Sama ada, kita tetapkan pada suhu 100 kilopascal, tekanan, dia punya, sorry, pada tekanan 100 kilopascal, suhu dia 99.6 darjah, ataupun pada suhu 99.6, P set dia sama dengan 100 kilopascal. Okay, ini yang 100 kilopascal ni P set dia. Tekanan saturation. Okay, next kita tengok saturation temperature and saturation pressure. Yang lebih serius lagi, lagi pening. Sekarang pukul apa? Tadi kita start pukul 10. Okay, saya berhenti dalam 10.20, 10.30. Demikian, dalam 10 minit. The temperature at which water starts boiling depend on the pressure. Therefore, if the pressure is fixed, so the boiling temperature, ini bergantung pada tekanan lah, takat diri dia. Water boils at 100 degrees Celsius at 1 atm, ini pada keadaan biasa. And saturation temperature, T set is the temperature at which the pure substance changes phases at the given pressure yang tadilah. And pure pressure, P set is the pressure at which the pure substance changes phase at the given temperature. Okay. Ni graf dia. Kalau kita plotkan P versus T, P set versus T set untuk ada saturation vapor saturation curve of a pure substance. Untuk air, numerical values for air. So kita dapat lebih kurang macam ni curve dia. Start daripada 0, 50, 100 sampai yang tadilah. Okay. So ini kalau kita plotkan P versus T saturation dia. Okay. And then ini adalah untuk nilai air tadi, saturation pressure pada berbagai suhu dan tekanan. Kalau pada 0 darjah, saturation pressure dia lebih kurang 0.16. Ambil katakan 110, 1.23. Kalau ambil 100, lebih kurang pressure dia 1.14. Ambil 150, 476. Ambil 300, lebih kurang. Ini fix nilai ni. Dan biasa kalau dalam exam ke apa, table ni ada, dia akan bagi table ni lah. Dan kamu kena tahulah dia nilai yang dah nilai tetap. Tapi yang pastinya nilai ni boleh diplotkan, hasilnya grafnya seperti ini. Kalau kamu perhatikan, start daripada 0 lebih kurang 0.61 sikit. Kalau pada 50 sini lebih kurang 12 darjah, 50 lebih kurang 12 ni. Ini pada 100 lebih kurang 101, 100 lebih kurang sini 101.
And then pada 150 lebih kurang 400. 150 kamu tengok lebih kurang 476 lebih kurang sampai sini. And finally kita telah ambil 300. Tak apa ya? Ini berapa ni? 200. Tak sampai 200. Nah, kalau 200 lebih kurang 1500. Ini 200 maybe sampai kat sini lah dia punya point dia. Kalau kamu panjangkan lagi, nah, dia macam tu lah. So, dia punya dependency antara tekanan dengan suhu untuk pure sustain. Dalam contohnya adalah air lah. Dia punya ni. The temperature at which water start boiling depends on the pressure. Therefore, if the pressure is fixed, so the boiling point. Okay. Kita dah kata tadilah, bergantung pada tekanan. Water boils at 100 degrees Celsius temperature. Okay. So, ini kalau kita ambil yang tadi sama ke? Ayah sama je The boiling, the liquid vapor saturation curve our pure sustain untuk water. Sama lah ni benda yang sama je. Okay. So, right. Next kita tengok apa dia panggil sebagai latent heat. Itu dah discuss sikit. Dah sentuh dalam chapter 1. Latent heat is the amount of energy absorbed or released during the phase changes process. Jumlah tenaga yang diserap ataupun yang dibebaskan pada masa perubahan fasa. Latent heat. So, latent. Laku Ke pendam? Laku. Pendam Pendam. Pendam sorry. And latent heat of fusion is the amount of energy absorbed during a melting. Okay. Nah, ini baru laku latent heat of fusion. Pendam lakuran the amount of energy absorbed during a melting pada keadaan dia mencair. Okay. It is equivalent to the amount of energy released during a freezing. Okay. Tenaga yang diperlukan untuk dia mula cair. I mean kalau ais ketika ais tu mula cair jadi air. Ha, itu kita kata pada masa tu dia akan serap tenaga. Okey, sebab dia serap tenaga, so akhirnya dia gunakan untuk putuskan ikatan ais tadilah. Tapi dia kata kat sini it is equivalent to the amount of energy released during freezing. Sama juga maksudnya kalau kita proses yang sebaliknya daripada cecair, eminat bertukar kepada air, so dia akan gunakan amount energy yang sama untuk dia ketika dia tukar daripada ais kepada air, so energy dia sama dengan ketika kita nak tukar air kepada ais. Okay, latent heat of fusion. And then kita ada latent heat of vaporization, penguapan The amount of energy absorbed during a vaporization and is equivalent to energy released during condensation. Jumlah tenaga yang diserap ketika penguapan, tukar kepada wap, sama juga tenaga tu ketika dia kita tukarkan wap tu nak kita reverse balik kepada cecair. Okay. Kita panaskan air, ketika air itu tukar jadi wap, ataupun ketika wap air tu kita sejukkan untuk dia jadikan, ataupun wap tu kita perangkap, kita sejukkan untuk jadikan air balik, pun jumlah tenaga yang sama juga. Reverse process lah. The magnitudes of the latent heats depend on the temperature or pressure at which phase is changed. Bergantung kepada temperature dan suhu P and T. At 180 atm pressure, the latent heat of the fusion of water is equal to 33.7 kilojoule per kilogram. Ni standard value lah. And the latent heat for vaporization is equal to 2256 kilojoule. Seperti mana ni lah. Ni ke? Bukan, tak ada sini. Bukan The temperature pressure and the boiling temperature of water decreases with elevation Pada tekanan atmosfera, the boiling temperature water decreases with elevation. Kalau kita tambah ketinggian meningkat, maka dia punya temperature akan mungkin berkurang. Kalau kita berkurang, dia akan meningkat, dia decreases.
Tapi kalau pada atmospheric pressure, pada tekanan atmosfera, the boiling point, the boiling water decreases with elevation. Okay. Ini kaitan antara ketinggian dengan tekanan dan juga temperature lah contoh dia untuk air. Eh. Pada kedudukan kosong kosong meter, pada apa, tak ada ketinggian lah. Data, ni tekanan atmosfera 10133, boiling point dia 100. Pada kedudukan 100 meter, tekanan kita makin berkurang, lebih kurang 89, boiling temperature pun akan berkurang 96. Pada 2000 atmosfera, tekanan pun berkurang lagi 79 dan dia punya temperature 93. 5000, 54, 83, 10000, 26, 66 dia punya temperature, dan akhirnya kalau sampai 20000 tekanan kita adalah lebih kurang 5.3. Okey, dan dia punya temperature, boiling temperature dia makin rendah. Sebab tu kalau kamu biasa pergi gunung, pergi hiking apa, jungle trekking, naik gunung apa, mana gunung yang top sini, Gunung Tahan ke Gunung Ledang, ataupun kalau kat Sabah Gunung Kinabalu, kat atas tu kamu kamu didih air tu sekejap je, eh, sebab temperature dia tak perlu sampai 100. Tapi mungkin kat sini tak signifikan lah, kalau kamu tengok kamu panjat gunung 1000 meter. Kalau saya tak pasti kita punya gunung paling tinggi kat Malaysia berapa, 1000 lebih je rasanya kan. Gunung Ledang pun 1000 lebih. Setakat 99, 96 darjah. So nampak sikit sangat. Kamu pun tak puasan lah. Tapi kalau kamu go up to apa tu, yang dunia punya apa nama, gunung Everest, eh, Everest berapa ketinggian dia, berapa kilometer kan, up to belas kilometer, saya tak ingat berapa kilometer Everest, 13 kilometer ke, saya pun tak ingat. Kalau sampai up to 5000 meter, 1000, 10000 meter, kamu nampak signifikan lah dia punya temperature, boiling temperature dia hampir separuh kan. Kalau kita biasa 100, pada 10000 ni dia hampir separuh, 66. Kalau 20,000, 20,000 tak adalah gunung sampai 20,000 kan. Kita punya Everest pun baru dalam 12 kilometer je. Tapi itulah relation antara boiling point dengan elevation. Bila elevation meningkat, boiling point akan berkurang. So dia berkadar songsang, eh. Okay, ni definition. Kita akan guna dalam calculation nanti. Beberapa definition barulah. Okay, quality X is when a substance exists at a part of the vapor and part of liquid. Okay, panggil juga wet mix. At a saturation temperature, its quality is defined as a ratio of mass vapor to a total mass. Okay, X ni is a quality. Dia dalam bentuk nisbah, eh, so dia tak ada unit lah. So X kita kita definekan sebagai M vapor over M total. I mean pada kedudukan X, I mean pada kedudukan mana-mana yang kita nak kira X tu. Okay, nanti saya akan, kita akan detailkan lagi lah. Katakan pada suhu berapa, so berapa nilai quality dia, I mean bila kata quality of X, I mean kita kena kira berapa jisim vapor pada masa tu, kita nisbahkan kepada berapa jisim keseluruhan. So, kita dapat nilai X dia. Example, the diagram illustrate layer if the mass of the vapor is 0.2 kilogram. I mean, ketika kita panaskan tadi yang gambar yang sebelum ni, illustration tu, katakan sejumlah 0.2 kilogram vapor terbentuk. And then the mass of the liquid is 0.8. I mean, liquid asal tu 0.8 asal, eh. I mean, sebelum dia bertukar jadi liquid tu 0.8. Tapi bila kita panaskan, sebahagian dia 0.2 kilogram tukar jadi vapor, gas, wap, eh. So the quality is equivalent to jumlah vapor tu 0.2 campur dengan 0.2 campur 0.8. Okay. Jumlah dua-dua, eh. M total. Okay. M total ni bukan just M liquid saja. M liquid campur dengan berapa yang dia bertukar. So M liquid kita 0.8,
And M yang baru bertukar tu 0.2, that mean 1. So 0.2 by 1. 0.2 bagi dengan 1 is equal to 0.2, ataupun dalam bentuk percentage kita boleh kata 20% dia punya X quality dia. The quality of X may be considered to be an intensive property. Okay, ingat lagi apa dia intensive property? Check balik nota awak, saya pun dah lupa dah apa dia tu. Kita ada dua kan, intensive dengan extensive. Quality of X has a meaning only when the substance is in a saturated state. That mean at the T state, T set ataupun P set. Pada keadaan, dua keadaan ni lah, sama ada pada T set ataupun P set ataupun T set. Tekanan saturation ataupun suhu temperature saturation. Baru nilai quality X ni ada lah. Oops ni. Okay, ni yang tadilah. 100 kilopascal tekanan, suhu dia 1 darjah. So kita tengok pada keadaan ni, kita ada set vapor ni berapa. So is equivalent dengan nilai mass dia. Okay, mass vapor ni berapa bagi dengan keseluruhan dia. I mean, ini liquid campur dengan cair. Liquid campur dengan gas total dia. So dapatlah dia punya nisbah dia. Okay, derivation of quality X from definition, X is equal to V vapor over V total, or saya boleh tulis juga Mg over Mt, where Mg is the mass of the gas or mass of the vapor, Mt is the mass of total, is equivalent to mass of fluid plus mass of gas, fluid ataupun liquid lah fluid ataupun liquid, kat sini panggil liquid. F tu sebenarnya stand for fluid. Tak apalah. M liquid campur dengan M gas. So now kita ada V kecil. V kecil ni adalah specific volume. Okay, sama dengan volume bagi mass. V besar bagi M. V volume, M mass. So dengan tu volume kita boleh cari sama dengan V darab M. V adalah specific volume. Specific volume ni biasa nilai tetap nanti saya akan tunjukkan kemudian lah. Also V besar, volume keseluruhan sama dengan V mass, V fluid ataupun liquid plus V gas, where VF is equal to volume of saturated liquid and VG is equal to volume of saturation vapor. So therefore V total ataupun volume keseluruhan ni sama dengan VF campur VG. So VF kita tulis sebagai MFVF, and VG kita boleh tulis sebagai MGVG. Ini untuk gas. Gantikan MF sama dengan MT tol MG. Okey, gantikan saja persamaan ni. So kita dapatlah V sama dengan MT tol MG, VF campur dengan MGVG. Ini sikit matematik lah macam mana kita nak ni. Okey. And dividing by the MT, give the MT over VT is equal to nilai yang kita definekan tadi, MT minus MG darab VF campur dengan MG VG over MT. So kita dapat selesaikan ni VT over MT, yeah. Alright, so V average is equal to 1 tolak VF campur dengan X VG. Ini kerana VG sama MG over MT is equal to X. Okay. X sama dengan MG over MT. Ini MG sama dengan MT. So selesaikan. Ini daripada atas lah matematik ni. So kita dapat V average. So V over MT ni sama dengan V. V volume. Volume specific. Ataupun kita boleh panggil sebagai V average lah. Okay. So dari sini. Persamaan ni kalau kamu selesaikan ni, kamu akan dapat persamaan yang bawah ni. 1 tolak X darab dengan VF campur dengan X VG. Ni daripada atas ni Di mana X tu adalah sama dengan MG over MT. Where VG is equal, V average is equal to V over MT and is written as a V for simplicity. So that the above equation is written as V is equal to 1 minus X
darab dengan VF campur XBG, maka V kita sama dengan VF tolak XVF campur XVG. Ini matematik je lah. Kamu substitute ganti-gantikan dapat VF campur XVG tolak VF is equal to VF over VF campur XVFG. Since VG tolak VF is equal to VFG. Therefore, V is equal to VF campur XVG. And generally, kita boleh tulis persamaan umum dia sebagai Y sama dengan Y campur XYFG. Where Y may be enthalpy of the vaporization, H. Y may be entropy is equal to S. And Y may be internal energy equal to U, etc. Ni persamaan umum. That mean, kamu boleh tulis sebagai contoh dia kalau kamu nak gunakan sebagai H. Ni sama dengan H campur HF ni tertinggal ni. Ni Y saya betulkan sikit. Ni sepatutnya ni. Mana ni? Aduh. Tak apalah saya letak F je lah bawah ni. Mana nak tulis superscript, subscript? Dekat insert kot, sir. Dekat tu, apa nama tu? Mana dia? Saya pun tak jumpa. Tak apalah. As long as kamu faham lah, eh. Dia typo. Sini ke? Tak apalah. Nanti kamu betulkan nota. Ini patutnya YF, eh. Bukan Y saja. Okay. So, that mean, oops. Kalau, tak apalah saya tulis. Kalau kita tulis dalam persamaan umum, that mean kalau kata kita nak tulis sebagai paste kat sini lah, ya. Ah, tak boleh dah. Tak apalah. So kamu boleh tulis kalau katakan sekarang ni general. General mean sebarang parameter. So kalau kamu nak specify pada parameter tertentu, contohnya kamu nak gunakan hash enthalpy. Enthalpy kamu jadikan dalam persamaan ni sebagai H is equal to F XY H. Macam tu. Kalau kamu nak gunakan sebagai S entropy, jadilah dia sebagai S. Ni subscript, eh. Saya tak jumpa juga subscript je. Home subscript. Ni ke? Font size. Tak apalah, nanti kamu subscribekan sendirilah. Okay, so S ini X and di S pula. Kalau kita ambil dia sebagai entropy, dan kalau kita gunakan sebagai internal energy, kita boleh jadikan sebagai U. Ini sebagai U juga. Ini XS U. Itu maksud dia kata general equation. So in general kita kata sebagai Y campur dengan Y bagi F campur dengan XY FG. Okay. Itu dia. Prek, saya berhenti dulu. Lebih kurang 5-10 minit. 10.40 kita on balik, eh. Okay. Minum-minum dulu. Isap okok. Okay, sir. Alright. Okay, sir. Gitu. Okay, sir.
Okay, assalamualaikum. Selamat kembali. Alright, semua dah break kejap. Kita sambung balik sekejap lagi. Satu session sampai mungkin dalam 11:30 macam tu lah. Tengok mana yang ni, eh. Okay, so tadi kita dah definekan secara umum untuk persamaan yang ni. Ni dipanggil bermula daripada quality of X. Finally, kita boleh satu perkaitan persamaan umum untuk mana-mana keadaan. Ataupun kita boleh kirakan untuk mana-mana parameter, sama ada kita boleh gunakan persamaan ini untuk enthalpy, ataupun kita boleh gunakan untuk entropi, ataupun kita boleh gunakan untuk internal energy. Okay. So, ni yang sambungan tadi lah. So, F tu untuk property untuk liquid. Kita tak gunakan L, ya, sebab L tu kadang-kadang dia akan confuse balik dengan simbol apa? Lakuran, ya. Lakuran ke apa? L, ya. So, dia tak nak confuse kan, so letak F. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, bukan meletak lah simbol apa pun. And then kita ada subscript G untuk menggambarkan the vapor, ya, ataupun gas lah. Oops. Okay, ni yang tadi kita dah ni, tunggu kita ni balik. So kita ada tadi kalau untuk perubahan fasa bagi air bermula ataupun untuk paksi temperature versus paksi volume, specific volume, lebih kecil. Kita tengok tadi bermula daripada suhu 30 and then ni pada tekanan baku tadi 101 tadi, eh, 100 kilopascal. Okay, and then pada suhu 99 dia berubah daripada V1 kepada V2, and then dia berubah pada V3 masih lagi pada suhu yang sama, bukan suhu, eh, ni apa, volume V3, volume specific V3, and then volume specific V4 masih suhu yang sama. Ini sama dengan V gas pada apa, keadaan 100 kilopascal. And finally kita ada V5 yang terakhir. Ini pada suhu 150 darjah Celsius. Okay, ini yang kita redefinekan tadi lah. V1 adalah V liquid pada T1. And V3 adalah campuran V liquid campur dengan XVG. Ini yang kalau kamu kuasa ni lah di persamaan yang kita definekan tadi, eh. Yang ni. Mana tadi? Tak ada. Ni, eh. Eh. Apa, eh. Ni kan? Sama ni. Boleh juga kita guna untuk volume tadi, eh. Seperti volume ni. Sama ni. Okey. Pada suhu 100. Ni pada 100 kilopascal. Dan V5 adalah V suhu pada 150 darjah Celsius. So ini keadaan, untuk keadaan ni garisan ni kita panggil compressed line, ya. Yang ni, it's a good estimation for properties by taking Y is equal to YF pada suhu T where Y can be either V, U, H or S. Tadilah yang saya kata tadi. Tadi yang ni cuma kata H, S, U saja, tapi boleh juga gunakan untuk V juga, eh. Sama juga. Nanti kita akan detailkan kemudian. Ini satu contoh graf T versus V, diagram for the heating process of water at a constant pressure, eh. Ini bermula pada 20 and then dia punya temperature dia ambil pada 100 untuk dia punya takat boiling point dia. So point 2, point 3, point 4 pada suhu 100. Point 2 pada V2 sini, V sini dia akan ada nilai V sendiri, 3 akan ada nilai sendiri, 4 akan ada nilai sendiri, dan finally V5 ni, eh. Ni untuk superheated. Nah, ini kalau kita tengok untuk berbagai keadaan multiple pressure, kita tetap
kita tengok dia punya T versus V, tapi pada P yang berbeza. Okay. Kalau pada 10 kilopascal, rendah sikit dia punya plot. 100 kilopascal, tinggi sikit. And 1000 kilopascal lagi tinggi, tapi dia punya jarak antara boiling point dengan vaporized point. Sorry, dia makin sempit eh. Ini yang kalau 10 kilopascal, VF kepada VG agak jauh. Tapi kalau untuk 1000 kilopascal, okay, so 1000 kilopascal, kamu tengok VF dengan VG dia makin dekat eh, makin rapat nilai dia. I mean VF dia, VG dia makin kecil lah. VF dia berubah sikit tapi VG dia nampak signifikan dia punya perubahan dia. Nanti kita akan tengok macam mana nak gunakan ataupun nak selesaikan masalah. Okay. Ini pula TV diagram untuk constant pressure sama. Phase change process of pure substance at various pressure. Okay, ni berbagai lah. Okay, kalau kamu tengok ini yang tadi 0.01 megapascal di bawah, 0.1 atas sikit, 0.1 atas sikit, 8, 100 sampai satu peringkat. Kat sini dipanggil critical point eh. Dia dah tak ada lagi karakter tu. I mean dia punya perubahan antara VF kepada VG dia tak ada dah. Yang bawah ni ada lagi, sini VF, sini VG dia. Tapi pada satu certain point, VF dengan VG tu seolah dah satu point saja dah tak ada dia punya ni. Ini berlaku biasanya kalau untuk kes ni dalam 22 megapascal. Okay, pressure dia. Okay. So at a supercritical pressure, P is greater than pre-critical, there is no distinct phase change eh, boiling process yang saya cakap tadi lah. Pada suhu pada tekanan kritikal ataupun tekanan yang lebih besar daripada tekanan kritikal PR, PCR, so boiling point dengan vaporized point tak ada wages. Soalah pada satu point yang sama eh. Critical point is the point at which the saturated liquid and saturated vapor states are identical. Okay. Kat situlah berlakunya dua-dua benda tu eh. Dia tak ada distinct point dia. Ini kalau kita ubah pressure. Tapi kalau kita rendahkan lagi, kita akan nampak lah dia punya difference tu antara saturated liquid dengan saturated vapor ada dia punya distinct. Sini saturated vapor, sini saturated liquid. Ada sempadan ya, nampak lagi. Tapi lebih daripada critical point dah tak ada dah. Dia satu point saja. Ini pula TV diagram untuk pure substance. Okay. So saturated liquid line and then kita ada saturated vapor line, compressed liquid region. Ini sempadan-sempadan yang kamu kena tahulah. So saturated liquid line mana dia? Saturated liquid line. Ni ya. Ni saturated liquid line sampai ke critical. Okay. Then kita ada saturated vapor line, start daripada critical sampailah habis sini. Ini panggil saturated vapor line. Dan kita ada compressed liquid region. Compressed liquid region sebelah kiri ni. Okay. Region eh. Ni bukan line. Line yang ni dua line je dia. Kita ada liquid line saturated dengan vapor saturated vapor line. Saturated vapor line. Dua garisan. Yang ni region. Region ni kawasan. Ini bawah garisan ni. Di sebelah kiri garisan ini kita panggil sebagai compressed liquid region. Okay. And kita ada superheated vapor region. So di garisan ni ke atas kita panggil superheated vapor region. Then kita ada saturated liquid and vapor mixture region. Okay. Saturated liquid and vapor mixture region yang bawah ni. Ni sempadan ni. Ni ingat saya dulu soalan
test masa saya ajar semester bila, saya pernah tanya ni, saya bagi gambar aja macam ni, saya bagi A, B, C, D, apa dia A, apa dia B, apa dia C, kamu kena tahulah point-point. Alright? Tapi yang kita baru discuss tadi, mostly dia pada dua keadaan ni, iaitu pada keadaan di mana P constant kat sini, kita nampak lagi dia punya, ataupun P2 lebih besar daripada P1, dia masih lagi di sini. Dan sampai dah bila dia critical, dia akan tak ada lagi nampak di sting dia punya bentuk. Macam tu, dia terus curve macam ni sahaja. Okay, ini contoh eh. Okay, determine the phase of water state at 200 kilopascal pada volume spesifik dia 1.5493 m apa? Meter squared per kilogram eh, dia punya spesifik volume dia. Okay. So kita bermula pada suhu. Suhu dia tak bagi. Dia cuma kata kat sini pada keadaan ni, pada 200 kilopascal kita ada V dia lebih kurang 1.53. And then kita nak cari pada V state yang sama 200 tapi pada V kecil 1.543. So berapakah nilai ataupun berapa, apakah dia punya fasa yang terbentuk pada keadaan ni. 200 kilopascal 1.5493 meter padu per kilogram. Okey, kita sebenarnya cuma diberi dua nilai ni saja. 200 dengan 1.593. Ini soalannya initial value dia. Ini P initial, VF ni lah. Ni VF je. And then kita ada T set dengan T set dia 120 and then T apa ni? T pada keadaan, oh ni suhu dia pada 397. T set dia diberi sebagai 120.2. Okey, diberi nilai ni. So berapakah nilai ataupun berapakah fasa dia pada keadaan pada V sama dengan 1.53. Okey, so ini kalau kita plotkan keseluruhan value dia lah. Oops. Alright, so ini initial dia pada, sorry, ini pada mana ni? Saya pun tak pasti. Service satu. Oh, dia nak cari pada V sini eh. V yang ni 1.539 ni. Tapi P dia pada 200. And kita diberi nilai ni, T set dia 120. Ni 120, T set 0.2. And then kita diberi satu lagi ni 397 ni lebih kurang sini. Okay, so berapakah nilai ataupun apakah keadaan dia pada V.153 ni? Susahlah tak. Saya nak tunjukkan 2-3 benda ni. Macam mana nak tunjuk? Oh, ini dah contoh lain. Okay, saya cuba sekejap ya. Dia kena buka satu sekejap ya. Okay, kamu kena ambil nota saya tu. Dalam nota saya tu ada satu file panggil properties table eh. Kalau kamu buka, saya boleh, saya stop dulu yang ni. Ada satu file dalam saya punya folder yang Google Classroom tu panggil properties table. Kalau kamu cuba tengok, buka tu properties table. Sekejap ya, saya tunjukkan. Okay, ada ni eh, ni properties table ni. Properties of table and chart index. Appendix ni eh, ni daripada buku yang, inilah buku yang tunjukkan ni. Okay, kat sini ada, okay kat sini.
Okay, ada berbagai bahan lah. Tapi dalam contoh ni kita nak gunakan ialah pada kejap mana tadi? Oh, dia tak bagi, sorry eh. Yang ini bukan. Silap. Bukan ini eh. Stop dulu. bukan. Ini just contoh saja, dia tak ada refer kepada buku eh. Ini contoh aja. Balik pada ni balik eh. Maaf saya. Balik pada yang tu. Yang tu nanti kemudian lah lepas ni. Mana tadi? Ni. Okay, yang ni cuma just contoh untuk ni lah. Untuk any substance lah. Dia tak cakap apa, dia just as example. Cuma dia bagi, oh dia bagi water eh. Betul lah water, saya tak nampak. Water eh, untuk water. So pada keadaan 200 kilopascal and pada suhu 1, 2, suhu tak tahu berapa. Tapi dia bagi nilai V dia adalah 1.539. Okey. So berapakah nilai suhu dia? So kat mana dia dapat 400 ni? Ya, saya cuba tengok. Tu tak air, water. Temperature. Water 47. Volume. Ya. Eh. Saya tak ingat mana dia ambil nilai ni. Okey, suhu dia pada body volume dia bagi eh. Kejap, saya cuba tengok balik dia punya volume eh. Kejap. Temperature, tekanan. So, tengok tekanan. Temperature. Dua ratus kilopascal. Ya, ini okey. 200. So 200 kilopascal. So, kita ada 120 T-set. Dan berapa dia punya tu sampai satu ok NVG dia ok, so betul lah eh. Kamu kena tengok yang properties of table, saya tunjuk balik lah eh. Tengok properties of table ni. Okey, kalau kamu tengok properties of table, banyak table ni eh. Kamu cuba tengok bawah tu ada yang mana tadi, okey ni. Table A5 eh. A5. Saya tak tahu muka surat berapa ni. A5. Kat situ dia kata saturated water table, pressure table eh. Okey. So sebab sekarang ni kita punya tekanan tetap. Kalau ikut, kata dia P dia tetap pada 200 eh. P 200, tapi yang berubah temperature dengan dia punya V. So dengan tu kamu ambil P kat sini, pressure table, kamu tengok pada suhu, pada temperature, daripada pressure 200 eh. Ni kalau saya highlight yang ni. Oops. Nampak tak table ni? Boleh tak? Kamu buka tak table? Nampak sir. Saya tunjuk brief dia. Ini kena faham eh, sebab kamu akan guna table ni sampai hujung semester. Kalau kamu tak faham basic ni,
gone lah, kamu akan lost with the wind. Saya tunjuk betul-betul ni, eh. Okey, kalau kamu buka table ni, eh, table A5, kita ada saturated water. Ini untuk pressure table. Kita, maksudnya kita fixkan pressure dan kita cari value yang unknown. So sekarang ni yang kita kalau ikut nota tadi, dia punya pressure dia tetap pada 200 kilopascal. Okey, so ni kita tengok table ni. So kita tengok pressure pada 200. Tengok pada 200 ni mana tadi, ni 200. So kalau kamu perhatikan pada 200, kamu boleh just ambil je value dia. So that's why kat sini kalau kamu tengok T set dia, saya kena tunjuk semualah, eh. Stop. Saya kena tunjuk table semualah. Ah, muka kamu pun nampak ni. Okey. So kalau kamu tengok kat sini, kita pakai 200, eh, 200 kilopascal. So ini kalau tengok table, ini 200. Alright? And then diberi pula nilai apa tadi? VG dia. V dia. Kita nak cari pada V1.543 ni. Okey, apa kau dah ada? Tapi yang kita ada yang lain, kita ada kalau kamu tengok sini, kita ada VF dan kita ada VG. VF VG ni dapat daripada properties table ni, eh. VF ni, ni dia. Di table ni ada VF ni, yang table yang ni. Set value ni, VF. So kalau kamu tengok pada 200 sama dengan 0.01 apa ni? 0.001061. Ah, tu yang dapat kat sini, ni ni, eh. 0.001061 ni datang dari sini. Ni. Okey, yang saya highlight ni. Okey, next kita ada VG. Ni VG pula. So VG, kolom VG kamu tengok pada 200 juga. So VG kita ada 0.855. So ni dapat kat sini 0.855. Okey. Okey. So kalau kamu tengok pada yang saturated ni 0.161 kat sini, dia berlaku pada suhu mana? Kat sini dia dah bagi 120, tapi mana datang 120 ni? Sebenarnya 120.23 ni datang dari sini, eh. Kalau kamu tengok 120 T set dia ni. Ni T set, T apa, saturation. Okey, tu yang dapat. Saturation ni sama dengan 120 dan dia punya V dia sama dengan 0.061. So ni dia, eh. So T set dia pada 0.061. Okey. Oops. Ni 1.061 ni adalah pada suhu 120. Datang daripada table ni, eh. 120 0.061. And then kalau kita tengok VG dia, ni VG untuk 200 ni VG dia 0.88. Okey. So VG pada ni 0.88. Tapi masih pada suhu yang sama 1203 juga. Okay, that's why daripada point yang sama untuk temperature dia. Next is mana tadi? Ni. Kita ada dia punya apa lagi ni? VG. Okay, kita nak cari pada suhu daripada V 0.1539. So V pada 1.539. Saya tak pasti ni datang dari mana, eh. Sekejap. So dia dapat 400 lebih. 400 lebih. VF, VG, satu lagi apa? V dia, eh. V, sorry. Ah, yalah. V.1.53 ni. V sama dengan 1.53, V.1.53. Tu somewhere kat sini, saya pun tak ingat lah. Dia sebab baru first, saya pun baru lama dah tak guna apa nama ni,
table ni saya blank sikit kadang dia punya step nak nak dapatkan dia punya value tu. Okey. Tapi tak apalah, yang ni saya skip yang ni dulu. Cuma itu how to draw the table ataupun how to draw the curve based on gunakan periodic table punya properties ni daripada sini. Maksudnya kalau katakan kita diberi satu ataupun kita diberi soalan yang melibatkan satu keadaan untuk mana-mana sustain lah. Kalau contoh ni air, so kalau kita nak tahu keadaan dia is kita gunakan properties of table ni. I mean kita kena draw titik-titik tu lah. Yang pertama titik VF dia iaitu pada depend lah. Dia add dia ni add add mana lah. Kalau contoh ni add dia is add 200, that's why saya gunakan sini add 200 ni, temperature 200. Okay, add 200, so kita dapat dia punya VF, V liquid dia adalah pada 0.01061 meter per kilogram, meter padu per kilogram. And then VG dia, dia berubah jadi gas kat sini lebih kurang pada 0.587 kat sini eh. Dan suhu dia masih lagi 120 seperti mana yang ni lah, 120. Okay, dan seterusnya yang lain lah. Cuma yang V ni 1.543 ni macam mana dia dapat 400 ni saya tak pasti. Saya check balik nanti. Eh, minta maaf saya ingat-ingat lupa. Tapi itu maksud dia macam mana all the value ni datang eh. 120 datang dari mana, 0.61 ni datang dari mana, VG ni sama datang dengan 8.5 datang dari mana dan seterusnya lah. Cuma sekarang ni saya tak dapat nak tunjukkan macam mana VD, V pada 1.5493 ni dapat 400 ni, saya akan check balik nanti, saya cuba semak balik lah. Macam blank pula saya tak ingat macam mana step dia dapat ya. Okay, so tu lebih kurang macam mana kita boleh dapatkan info daripada property table untuk keadaan-keadaan yang kita nak carilah. Okay, sama juga dengan soalan yang ni pun sama juga example dia. Okay, kita cuba tengok yang ni pula eh. Kita diberi Pascal pressure dia 100 dan diberi dia punya U dia 2000. So macam mana kita nak tentukan dia punya nilai ataupun dia punya fasa dia dan kenapa eh. Okay, so kalau based on nilai ni, okay, so sebab sekarang ni kita gunakan P 1000. So sama gunakan tadi, kita ambil 1000 punya ni. Okay, ini 1000. Kalau tengok pada 1000 ni, okay, saya besarkan sikit. So kita akan dapat T set dia 179. Okay, so dapat sini eh. T set dia 179. Dan berapa VF dia pada pada keadaan tu, kita dapat dia 0.0167. Ni dapat dia sini eh. Ni nilai V set dia. V set liquid eh, VF dia. And then kita ada pula dia punya VG dia. So datang daripada table juga, VG dia is 0.194. Ni eh. So ni dapat VG video ni. So masih suhu yang sama 179. Suhu dia masih 179. Okay. Ini eh. So sekarang kita nak cari berapakah nilai, saya tak pasti soalan ini ni. Ke soalan yang atas tadi. Tadi. Biasa soalan ni jawapannya kat sini kot. Oh ya ya. Haa. Yalah. Dari sini ya. Oh ni bukan. Ini yang 200. Ya, eh, saya pun pening lah dia pun. Okay, ni yang 200. Yang tadi saya dah tunjukkan, cuma kita tak dapat nak tunjuk yang parat yang V ni eh. So V dia tadi 1.53. Yang ni, alright. So kita dah ada dah tadi VF dia berapa, VG berapa, cuma V tu kita tak tahu kat mana. Tapi dia bagi V dia pada 1000, pada U 200. So that means sekarang apa yang kita boleh buat ialah, so kita andaikan V tu pada suhu yang di tengah somewhere kat sini antara VF dengan VG.
So apa kita boleh buat, kita ambil pada table enthalpy ni, U. U apa? Internal. Cuba tengok internal ada tak? Internal dia tak ada kat sini. Cuba tengok suhu internal. Separated temperature. Ya, ya. Cuba tengok suhu internal. Temperature. Tak ada eh. Bawah lagi kan. Ni temperature. Pressure, temperature. Berapa suhu? 1000 kilopascal. Apa U dia? U dia. Mana eh? Saya pun dah lost dah. Oh ni dia eh. Saya pun nampak internal kat sini je. Okay, internal 1000. So kita ada so ni eh. So kita punya internal 2000. Oh 2000 sampai sini. So 2000 masih lagi 39 critical dia ni eh 76.1. okey, tapi dia dapat 2000. Ai, cara dapat eh. Mana tadi? Oh, ni. Okay. Sebelum kita cari yang nilai yang dia nak suruh cari ni pada 200 ni, tapi kita just cari value yang kita dapat daripada table saja eh. Ini value yang kita dapat dari table. Satu is VF di sini eh, untuk 2000 tadi eh. VF 0.17 ni, and then dia punya VG 0.194 ini, VG 99 ni eh, dia buka eh ni mana 2000 1127 11 eh saya tengok lain ni aduhai pressure 2000. Ayolah, 2000 VF dia 0.017 and then dia punya ni 1944 eh ni dia ajak, saya dah lost lah. Ini T versus V, betul lah, T versus V ke yang ni. Sebab kadang-kadang kalau kita silap ambil table, dia akan dapat value lain. Kena check balik. Okay, ni temperature bukan. Kita nak pressure. Okay, tu pressure table eh. Pressure table. So, 2000. Okay. So, VF dia 2000. Eh, mana dapat 179 tadi? Jadi saya ambil yang lain ke? Sekejap eh. Tak apalah, saya tak nak ni sangat. Nanti saya check balik eh. Saya pun dah lost dah. Macam mana saya
kira itu dia punya ni eh. Tapi lebih kurang macam tu lah, maksudnya all the value ni kita tak boleh simply just orang kata apa, macam tu saja. I mean whatever value yang kita nak cari ataupun face yang kita nak cari ni, kita kena refer balik kepada ni. So that means sepanjang semester ni kamu akan kena gunakan table properties ni. Mungkin nanti saya akan ulang balik benda ni kemudian ya. Saya minta masa sikit, saya cuba apa nama ni, refresh balik lah eh. Minta maaf, saya pun dah ingat-ingat lupa dia punya macam mana nak cari dia punya value. Tapi whatever, whatever pun benda ni semua datang daripada this table eh. Cuma macam mana nak cari yang mana nak dapat keadaan tu, nanti saya check balik. Okay. Alright, so ini untuk T versus V, apa temperature versus V. Okay, so fix dia adalah dia punya pressure. Tekanan tetap tapi T tu berubah. So that means sekarang ni kalau tekanan tetap, that means kita kena tengok P table sepatutnya dah betul lah. Cuma value tu macam mana saya dapat lain ni nanti. So P table ni betul lah. Okay, so bila bila kita tetapkan tekanan, that means kita tengok table. Kalau suhu kita tetapkan, kita tengok P suhu. Contoh yang kedua ni, ini table, ini tekanan dia 200 kilopascal, yang ni 1000 kilopascal, sama juga step dia. Cuma nanti saya akan check balik macam mana nak, nak dapat. Satu lagi graph is PV curve eh. Tadi TV curve, temperature versus volume. Yang ni is pressure versus volume. Okay, so this is an exactly similar to TV curve except that T is constant eh. Kalau tadi P constant, yang ni T constant, suhu pula constant and have a downward trend eh. So dia akan, ciri dia, dia akan biasanya akan turun ke bawah. Okay, kalau yang ni, kalau kita tengok-tengok trend dia, dia akan makin ke atas. Common dia lah. Okay, walaupun benda tu akan berubah kalau kita tambahkan suhu, apa, tekanan yang berbeza. Kalau pada tekanan kritikal dia dah dah tak ada beza sangat. Tapi dia, trend dia start daripada bawah, akan naik ke atas dan seterusnya. Itu TV. Kalau PV, trend dia akan ke bawah eh, mana tadi ni eh, so ke bawah macam ni. So dia bermula daripada atas ke bawah sampailah satu point-point mana yang kita nak lah. Okay, ni, untuk phase change of water, untuk air juga, perubahan tekanan. Okay, katakan dia bermula pada suhu 30 darjah, 100 darjah, 100 kilopascal. Ini awal dia, initial dia. And then kita ubah kepada 30 darjah juga, suhu yang tetap. So pressure dia 4.246. Okay. So, macam mana dia punya bentuk plot dan apa dia punya fasa dia. So, ni lah awal dia, P 100 kilopascal. Keadaan akhir dia, P dia 4.246. So, suhu tetap. So, kita boleh plotkan, okay. Untuk V initial dia pada suhu 30 ataupun V1 dia suhu 30, ini adalah pada tekanan 100. 100 ni min kilopascal ni lah, 100. So 100 kat sini. Oops. 100 kilopascal ni adalah 100 ni ya. And then berubah kepada 4.26. Sampai sini 4.26, kita andaikan je sebagai turun macam tu. So dah ada downward. Okay, dia punya curve tu ke bawah. Alright. So ini adalah V1 initial dia. And V2, V yang baru ni lah, ini V2. Ini V1 eh. Ini V1, yang sini V2. So ini pada suhu 30 darjah lagi. Okay, tapi pada P yang berbeza. Alright. So kita boleh dapatkan nilai value yang ini dia dah bagilah. So T set dia sama dengan pada 100 kilopascal adalah 99.63. Okay, T set dia. And P set dia adalah pada 4.246 kilopascal. Ini sebenarnya value ni boleh dapat daripada graph, table ni. Instead of tadi kita gunakan pressure table, kamu boleh gunakan temperature table. Temperature table. Sekarang kita tetapkan dia punya pressure. Sekarang ni pressure kita
untuk dia. untuk 100. Eh, sorry. Untuk suhu. Suhu kita tetap 30 darjah. So, let me ambil pada suhu 30 darjah kat sini. Mana? Okay, ini suhu 30. So, kita dapat dia punya P-set dia. Ni eh. Ni P-set dia. 4.246 ni datang dari sini. Ni eh. Ni P-set dia. And then dia punya T-set dia ni datang juga dari sini. T-set dia. Eh, T-set ke? 99.6. Eh. Okay. 99.6. Alright. So, tapi yang ni dibagilah. So, that mean just gunakan saja value tu. T1 pada 100, T2 pada yang kita tak tahu, tapi P set dia bagi 4.246. Okey, kat sini lah, sampai sini. Okey, cuma yang ni datang sebenarnya datang daripada table yang tadi. Cuma P set tu kita kena carilah bagaimana dia punya. Ni pun saya akan detailkan kemudian lah, nanti saya akan tengok balik the step macam mana nak nak ambil value daripada table, nak masukkan dalam kita punya turf ni. Saya ingat-ingat lupa, minta maaf. Dah lupa, dah. Subjek ni saya dah tinggal 2 sem, 3 sem. Saya tak, ulang kaji sikit-sikit, tak sempat nak baca semua. Okay, itu PV curve eh. Okay, pressure versus volume. So, dia terbalik eh. Instead of tadi kita ada curve tu ke atas. Macam ni tadi, curve ke atas. So, PV dia akan curve dia ke bawah. Bermula daripada mana tadi? Okay, contoh ni. Yang initial dia and sampai ke value yang di tengah lah. Okay, ini kalau dia extendkan dia punya keadaan. Okay. So, 30 mula, lepas tu pada 426. Dia ada pada V2. Dan V3 pada yang kita tak tahu. And seterusnya sampailah kita ada V4. Apa ni nanti ada, saya repeat balik lah eh. Saya go through je. V4, ini state yang keempat. And then, so kalau kamu tengok ni, V1 tadi initial dia pada 30. V2 pun masih lagi, V1 sama dengan V2. Sorry, V2 pada 30. Ni silap ni eh. Patutnya V2 ni dah pada 42. Oh iyalah, suhu masih sama sebenarnya eh. Cuma V tetap eh. V dia tetap V1, V2. And then V2 ni nilai dia lah. Okay, and then ni nilai V3 dia kat sini. Is VF campur dengan XVF pada suhu 30. And V4 adalah VGAS. Ini dia mean dia nak ubah transition dia, fasa dia daripada cecair kepada gas. Tu yang kata VG. Yang VF kat sini eh, ni VF. V2 ni VF. V2 VF. V1 ni sepatutnya bukan VF. Yang tadi saya cek balik ni bukan VF ni sepatutnya ni. Sebab ni V1 is initial value. Whatever value kita. So dalam kes ni V1 adalah ada value dia. V2 ni adalah keadaan dia berubah daripada cecair kepada gas. Okay, V2. Ataupun ketika dia nak berubah V2 eh. Boiling point dia. Okay. V3 masih lagi pada boiling point. So, apa nilai V3 kena gunakan this formula? Oh, yalah, betul lah. Saya baru ingat ya. Eh. Tak apalah, nanti saya ulang balik next. Saya dah ni lost sikit. And V4, dia nak berubah kepada gas. Antara liquid pada gas eh. So, ni adalah pada VG. Okay. And seterusnya lah. V4 and V5 is keadaan seterusnya ialah pada keadaan dia telah menjadi gas sepenuhnya. Okay, V5 ataupun warp sepenuhnya eh. Ni kalau kamu tengok dia punya gambar rajah ni, V1, V2 volume tak berubah, tapi cuma dia punya cecair tu eh, apa dia punya apa, phase dia berubah,
asal dia daripada condensed liquid kepada saturated liquid. Ini pada part 2, part 6 ni, ni, ni. Saturated sebab dia dah panas dan hampir bertukar kepada gas tapi masih lagi bercampur. And then next, dia masih lagi saturated. Kalau panaskan lagi, bukan panaskan lagi, ubah tekanan lagi, so dia akan dapat campuran saturated liquid dengan H2O tadi dengan saturated vapor. Ini pada V3. Sini V3. So ni yang kita dapat X value tadi kan. Ingat mula-mula tadi kita ada apa, quality of X. Ni nisbah antara the same mass of vapor kepada mass of total X ni So that mean apa ni, apa nilai V3? So kena cari berapa nilai VF, campur cari dengan berapa nilai VFG pada keadaan yang ni, V3 ni. Okay, VFG. Apa, nanti saya akan tunjuk kemudian lah. And then dari situ kita panaskan lagi, akhirnya dia akan jadi saturated vapor. Okay, ini V5 kat sini Ada satu V5 sepatutnya. Okay, V5 sini Dan panas terus kita dapat super vapor. So V4 adalah pada VG lagi kat sini. Ini nak bertukar daripada cecair kepada gas. So ini sama dengan VG. V5 adalah keadaan super vapor. So ini sekarang ni keadaan dia totally gas ataupun warp. So ini pada keadaan dua tekanan dia masih lagi dulu. Oh, sekarang ni tekanan dia dah berubah 2 kilopascal dan 30 darjah Celsius. Ini keseluruhan dari proses tu Condensed liquid, saturated liquid. Okay, ini masih lagi saturated liquid campur dengan saturated vapor. Dan bila dah tukar kepada vapor, semua jadi saturated vapor. And bila vapor tu dipanaskan terus jadi super vapor tadi last kali. Ini pada susu. Okay, ini keseluruhan dia tadi. V1, VF dia berapa? V2 adalah pada 30 darjah. V2 kat sini VF. Okay, and V3 campuran VF dengan XVF. V4 adalah V gas and V5 adalah pada super vapor tadi So kalau kita ubah-ubahkan suhu, kita dapat sama macam tadi kalau untuk temperature versus V. So dia akan ada series ataupun curve yang bentuk yang hampir sama tapi pada keadaan yang berbeza. Ini pada keadaan biasa, contoh di sini pada 10 darjah, curve dia di sini 100 darjah atas sikit, 200, 300 seterusnya. So kalau kamu perhatikan, sama juga dia punya difference antara VG dengan VF makin kecil bila suhu makin meningkat. Okay, so ini adalah untuk proses PV pressure versus volume So kalau kamu perhatikan graf ni dengan graf TV, dia adalah graf yang terbalik je proses dia. Ini pressure versus volume, curve ke bawah. Tapi kalau T versus volume, dia akan mana tadi? Ni ni ke atas. Okey. Dia ke atas yang tadi reverse yang ni. Yang ni turun ke bawah. So dia adalah ada berkait antara dua proses tu. Okey. Saya stop dululah jam sikit kepala saya hari ni sebab terjumpa benda yang saya dah lama tinggal. Mana tadi, sampai mana? Oh, sampai sini Saya stop kat mana tadi? Okey, saya stop sini lah Ni berapa hari bulan? 27 hari bulan 10. Jadi 2.88 Okey, so rasanya kamu pening sikit lah saya cerita ini sebab tak berapa cantik sangat saya cerita. Minta maaf.
Just saya bagi konsep dulu, nanti the detailing macam mana nak guna tu saya akan cuba ni balik next lecture lah. Saya akan cuba revise balik macam mana kaedah dia apa daripada soalan ataupun daripada keadaan yang kita diberi, and then macam mana kita nak refer benda tu dengan apa nama tadi, properties of table tadi, and then kita nak plot the whole apa faces tu, kita nak dapat keadaan akhir. Sebab dia punya biasanya kalau ni kita sebenarnya nak tahu apa faces terakhir pada keadaan yang kita diberi. Contoh dia kat ni tadi kan, yang saya sangkut tadi mana, ni tadi. Ini yang pertama tadi, contoh dia ni. Okey, kita dia beri keadaan ni, kita nak cari berapakah ni dia punya fasa ni air pada keadaan tekanan 200 dan dibagi nilai dia sama dengan mg dia 1.53. So berapakah ni, apakah nilai fasa dia? So phase is apa phase dia and kenapa? So ini sebenarnya dia dah jawab lah, cuma saya tak dapat nak terangkan, saya lost tadi macam mana ni. Tapi kalau ikut yang ni, untuk keadaan 200 kilopascal 1.5 ni V, dia berada pada suhu lebih kurang 400 darjah. Cuma saya tak dapat jumpa macam mana dia dapat 400 ni. Cuma apa yang kita boleh dapat daripada graf ni, 400 ni berada pada fasa sini ataupun pada region ni. Kalau kamu tengok tadi, kita ada dua region. Sini adalah region dipanggil ni ya. Mana tadi? Lost. Tadi kita ada region tadi, ni dah. Hilang dah. Bukan satu lagi. So dia berada di region sini. Ini yang kita panggil sebagai superheated vapor. That's why keadaan yang tadi ni, ini dipanggil superheated vapor. Dan V dia lebih besar daripada VG. Ini V yang diberi ni 1.53 ni lebih besar daripada VG. VG untuk air ni, VG dia adalah pada 0.877. Sedangkan kita punya VG adalah, V kita adalah 1.543. So that mean V lebih besar daripada VG. And based on sini, kita punya curve ni, dia berada di region yang ni. Ini adalah region super heated. Okay. Cuma nanti saya check balik macam mana dapat 400 ni . Sama juga untuk kes yang ni, pun sama juga untuk kalau kita tekanan tadi, mana tadi, P. So itu kita pun dapat juga Jadi dah sekali, ini . Kita nak carikan setiap nilai ni. Tapi kita gunakan graf tadi, gunakan table tadi. Okay, saya stop. Sekali lagi minta maaf, kuliah hari ni agak blur. Lagipun dia dah masuk chapter 2 ni, memang saya kata dia dah heavy sikit dia punya konsep dia . Dia tak lagi survey, dia dah agak depth dia punya perbincangan dia, dan all the value tu nak kena very specific, kita kena tengok daripada periodic table lah. Tapi tak apalah, kamu cuba ni balik, kukulah kamu lebih faham daripada saya. Saya pun manusia biasa, kerana saya mengajar pun kan lost. Kalau kamu boleh go through nonton ni faham, alhamdulillah, boleh share dengan kawan-kawan, dengan kita semua. Tapi saya akan cuba refresh balik nanti minggu depan, saya akan tunjukkan macam mana kaedah sebenar dia lah kita nak. Okay, so saya berhenti dulu. InsyaAllah kita jumpa balik minggu depan hari Isnin. Minggu depan hari Isnin pula, hari Selasa lah. Okay, ada apa-apa nak ni? Ke semua dah hanyut di ulit mimpi semua dah. Cik Mas hari ni, Cik Mas hari ni cerita dah apa dah, meraban semua cerita. Apalah, biasalah kita belajar subjek yang dulu macam kamu lagilah pure, boleh kata major fizik kan. Anak-anak kamu kena belajar benda lah. Sebab kamu ni kalau ikutkan, kamu ni bachelor education major in fizik tak silap saya, kamu punya course. That's why kamu punya subjek ni, dia punya content lebih kurang sama dengan kamu punya kawan-kawan yang di Shah Alam lah, ataupun di subjek biofizik, sama content subjek dia sama. That's why kalau kamu ni dah semester akhir, kalau lepas ni kalau kamu graduate, kamu nak sambung master, kamu
sebenarnya kamu boleh melompat ke fakulti saya pun kalau ikutkan, sebab base kamu hampir sama. Jadi kalau katakan walaupun sekarang degree kamu in education, tapi kalau katakan kamu berminat untuk sambung ke dalam ke master, kamu boleh masuk master yang ada relate dengan fizik di FSG nanti, sebab base kamu sama lah. Okay, tapi itulah sebab dia fizik ni subjek yang orang tak suka. Subjek saya fizik semua tak suka. Termasuk saya tinggal sebagai pesara pun tak suka juga punya fizik sebab benda tak nampak. Tapi yelah, kadang-kadang benda-benda tak nampak tu lah berlakunya benda-benda yang kita tak jangka ni kan. Real world punya situation. Okay, tuan maaf saya merabang sikit hari ni. InsyaAllah nanti kita jumpa balik minggu depan. Okay, saya berhenti dulu. Jangan lupa attendant. Dan juga tu ya, mana yang tak apa isi lagi borang apa, borang survey, entrance survey, tolong isilah mana yang tak isi. Yang dah isi, terima kasih. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Okay, salam. Thank you. Okay, jaga diri semua. Thank you, sir. Maaf banyak-banyak. Sama. Okay. Record kan untuk ni, saya ada upload dekat mana-mana. Macam mana? Kan sekolah kuliah kan? Saya ada upload kat mana-mana tak? Untuk kuliah yang serikot ni? Ada. Tapi saya, sebab saya record ni direct daripada Google Meet. Raw punya video lah. Video tu panjang sangat kadang. Jadi saya nak kena edit cut-cut mana portion yang macam tadi kan. Kita break dalam 10 minit tu, saya tak kalau saya nak upload, saya kena cut lah. Saya nak jimatkan kamu punya data kalau tak ni kan. So apa, video tu dah ada dalam saya punya Google Classroom punya file, cuma saya tak upload ke mana-mana lagi sebab saya kena edit dulu saya punya file apa video tu untuk dapat yang very minimum punya size lah. Saya tak nak besar sangat. Whatever saya record, saya upload boleh. Tapi jadi macam, sebab kalau macam hari ni satu session kita ada berapa jam? Kita ada 3 jam ni, lebih kurang 3 jam kuliah, tapi kita punya video tu lebih kurang dalam 2 jam lebih. Jadi besar sangat size video dia. So saya tak nak nanti kamu download tu, kamu consume kamu punya, yang kamu yang pakai Unify kat rumah okey lah sebab unlimited. Kesian siapa yang gunakan data nanti, sebab kamu even macam sekarang kamu streaming pun dah consume kamu punya data. Saya nak tolong kamu reduce tu. So that's why saya tak, nanti kalau dah ready saya akan beritahu lah. Biasa saya akan letak dalam link, saya biasa akan edit dulu dia punya file video tu. Saya akan buang-buang mana yang portion-portion kosong ke apa kalau sempat lah. And then biasa saya apa nama, upload dekat YouTube. Saya punya ada channel saya lah untuk online punya kelas. Tapi untuk semua sini saya tak sempat lagi. Kelas kamu dah ada satu lagi kelas pun sama juga. Dia pun dah request juga dengan saya, cik bila nak post. Saya kata tak sempat lagi, nantilah slow-slow saya cuba buat. So nanti saya akan beritahu lah video dia bila saya dah ready lah. Okay, terima kasih sir. Okay, alright semua, jaga diri . Okay. Terima kasih. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay.